Bakal sekali. Oke, selamat pagi ya. Sampai ketemu lagi di Jungkek Channel. Kali ini saya mau apa sih namanya tuh, mencoba untuk buat clicker rel menjadi lebih keras suaranya ya. Saya coba untuk membuat clicker rel Shimano Ultegra 4000 ini agar menjadi keras suaranya ya. Ya, semoga berhasil ya. Ini masih baru ya, belum pernah di apa-apain ini tuh. Kita nggak usah lah pakai tanggalnya full ini, biar lebih mudah menggunakannya. Sini ada sealnya ya, di dalam sini ada sealnya. Sini ada tongkat. Oke, kita langsung aja ya. Oh ya, saya dengarkan relnya dulu ya, clickernya dulu ya. Nah, begini suaranya ya. Kurang keras sih menurut saya. Oke, kurang keras menurut saya ini. Tuh, dengarkan. Yang buat suara yang gak terlalu keras itu sebenarnya ada di sininya ya, di pairnya. Saya kira di pairnya ini menggunakan plastik ya, tapi plastiknya pasti bagus sih ini sebenarnya. Jangan khawatir ya, kita taruh ya di situ dulu relnya. Nah, sini hasilnya ya. Sini dia bro tuh, masih tuh sebentar. Ini kan ada pairnya nih bro. Tuh. Bisa lihat kan? Nah, ini ada pairnya. Ini terlalu lemas ya. Saya akan coba untuk bikin lebih keras suaranya. Ini terlalu lemas ya. Kita buka aja dulu. Wow, ini terlalu besar nih. Ya. Kita buka sini ya. Oke, ini pairnya sekecil ini ya, tuh, ya kan? Ini pairnya sekecil ini bro. Kayak apa ini saya lihatnya? Kayak apa sih namanya itu? Seperti apa namanya, staples itu ya. Ini saya pakai pair yang di sini sudah nggak bisa dipakai lagi juga ya, ini ya koreknya ya. Jadi, ini ada pairnya. Kecil juga pair ini. Oke, setelah saya pasang-pasang ya, menggunakan pair dari apa yang namanya itu, dari korek api ini ya,
Oh ini saya sudah ganti ini. Ini pira aslinya nih ya. Bisa lihat nggak? Pira aslinya ini dia. Pira asli ini seperti step plus ya, kecil gini ya. Saya sudah ganti pakai pira yang lebih kerasan sedikit. Kita coba ya. Kita coba bagaimanakah hasilnya. 1, 2, 3. Bagaimana? Lebih keras daripada yang tadi? Lebih keras ya? Lebih nyaring ya? Akhirnya sukses ya. Iya, sudah sukses ya. Penggantian perda untuk clickernya Shimano Ultegra ya. Tuh, jadi lebih kencang ya. Tuh, bro, dengerin gak? Tuh, mantap ya. Sekali bro, jadi kan PE di dari sini set, jadi kan dia ini kesini ya kalau salah ya. Oke, jika ingin mencoba silahkan mencoba ya, untuk clickernya itu biar lebih kencang silahkan dicoba, hanya bermodalkan pir dari korek api ini ya. Tadi saya agak mengalami kesulitan waktu membengkok-bengkokkan pirnya itu bro, makanya saya skip videonya sedikit ya biar nggak kelamaan durasinya. Kira-kira saya mengalami kesulitan 15 menitan ya untuk merubah pirnya itu biar masuk ke sini, biar masuk ke sini, agak sulit bro. Oke, itu aja teknik trik dari saya, Jungge Channel, Joss semua.